Pegel dong nih tangan saya. Angkat pesawat nih. Aduh. Ya, nampaknya di sini Novia bahagia banget ya. Walaupun dia sedang sakit, tapi di sampingnya ada Pak Jeffrey, rasanya dia tetap bahagia. Dan di sini serunya lagi, Pak Jeffrey berusaha untuk menyuapi Novia seperti Novia masih anak-anak. Lucu banget. Iya, udah. Dan setelah dirayu oleh Pak Jeffrey untuk makan, akhirnya Novia pun mau makan. Tapi tiba-tiba pas Novia lagi berduaan sama Jeffrey suap-suapan, Pak Hakim datang. Sudah tidak ada lagi tempat untuk aku di hati Novia. Aduh, Pak Hakim udahlah, gak usah lagi banyak berharap dengan Novia, karena hati Novia hanya untuk Pak Jeffrey. Secuil pun. Tentu saja secuil pun tak ada untuk Pak Hakim, karena semuanya telah diberikan Novia untuk Pak Jeffrey yang begitu sayang dan tulus kepada Novia. Menerima kehadiran aku, pastilah karena ada anak aku. Ya, sebenarnya Pak Hakim sadar ya, kalau Novia mau mendekat dengan Pak Hakim hanya karena Pak Hakim adalah ayah dari bayi yang dikandungnya, bukan lebih dari itu. Berarti aku akan gagal menjadi seorang ayah. Di sini Pak Hakim sangat sedih banget ya, tapi bagaimana lagi, kan udah jadi mantan, jadi ya sudahlah. Nah, di sini mamanya Jeffrey dan juga si Brian baru pulang dari rumah sakit. Aduh, ketemu pula sama Pak Arjuna. Pak Arjuna tanya, dari mana? Anak-anaknya si Brian kan masih lugu. Dia ingin menjawab pertanyaan Pak Arjuna dengan sejujurnya, namun ditahan oleh mamanya Jeffrey. Mama sama Brian habis jalan-jalan. Mama Jeffrey mengatakan bahwa mereka baru pulang dari jalan-jalan. Nah, tentunya Pak Arjuna pun gak percaya ya dengan jawaban istrinya. Aduh, akhirnya pun si bibinya ini kena ceget juga sama Pak Arjuna dan ditanya dari mana. Nah, bibinya ini gak berani dong ya, kalau bohong nanti bisa kena pecat. Dari mana? Akhirnya si bibi cantik pun mengatakan kepada Pak Arjuna bahwa mereka baru pulang dari rumah sakit menjenguk Bu Novia karena Bu Novia sedang sakit. Dan di rumah sakit itu mereka bertemu dengan Pak Jeffrey. Di rumah sakit kok jengukin Miss Novia, ketemu Pak Jeffrey. Ya, akhirnya si bibi cantik pun mengatakan dengan sejujurnya kepada Pak Arjuna. Ya tentu saja ya, karena takut dipecat juga dong ya, apalagi Pak Arjuna itu kan galak banget. Nah, tentunya kalian makin penasaran kan dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih? Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan dukung terus Gugu Joba. Terima kasih. Bye-bye.